bisa disampaikan latar belakang adanya monumen PPKB ini, Pak? Berawal dari keinginan tokoh-tokoh PPKB dan pemerintah Kabupaten Balangan yang ingin mendirikan monumen Balangan untuk mengingatkan kembali bagaimana sejarah-sejarah atau tokoh-tokoh Balangan yang telah meninggal dunia maupun yang masih ada, untuk mengingatkan kembali, oh inilah tokoh perjuangan PPKB di Kabupaten Balangan. Dengan demikian, maka kita akan mudah melihat siapa-siapa tokoh yang sudah berjasa dalam memperjuangkan Kabupaten Balangan yang sudah lama dicetuskan dari tahun 1963 dan sampai 2003.